Hai teman-teman, namaku Razi, saya dari Ekstra Broadcast SD Anak Soleh. Hari ini saya akan mewawancarai teman-teman yang karya literasinya terpilih. Hai Moza, apa kabar? Karya literasimu apa sih? Alhamdulillah kabarmu baik, aku menyusun buku tentang peneliti binatang. Ini dia bukunya. Dan dari buku itu apa? Halo Kiki, karya literasimu apa? Terjebak di dunia maya. Nah, ini bukunya. Boleh ceritakan isinya tentang apa buku itu? Isinya adalah soal seorang anak bernama Arfad dan teman-temannya. Arfad adalah orang yang kesepian. Dia berusia di kelas 5 SD dan dia juga punya teman. Jadi dia suka bermain internet dan punya banyak sahabat di dunia maya. Suatu hari dia dicuri oleh raja dunia maya yang sangat jahat, dan dia dipaksa untuk bermain game setiap hari. Lalu dia berusaha untuk keluar dan kembali ke dunia nyata. Apa pesan dari buku itu, Ki? Pesannya adalah cara sehat untuk menggunakan internet bagi anak-anak. Teman-teman, cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Salam literasi.